Sebagai seorang warga negara, tuan-tuan, kita tengoklah. Pandang kiri, pandang kanan, menoleh ke belakang. Bahawa nampaknya kerajaan ini, kerajaan keluarga Malaysia ini sebenarnya bukan satu keluarga Malaysia. Dia keluarga mak bapak dia. Yang dia fikir. Tak ada koordinasi. Banyak menteri hilang pula. Mana dia menteri dalam negeri? Tak apalah. Menteri pertahanan yang masih menjalankan tugas menteri luar, ke luar negeri kerana ada tugas khas Perdana Menteri. Itu kita yang maafkanlah. Menteri-menteri yang lain. Sebenarnya, kalau kita tengok pakaian menteri ini, dia tak peka terhadap sensitif rakyat. Pergi dengan baju batik, ada yang berkasut tinggi, ada yang pergi macam nak pergi pejabat. Sebenarnya, zaman dulu, menteri-menteri ni, walaupun hari tak hujan, tuan-tuan, dia pakai baju hujan, tuan-tuan. Pergi buka balik rekod kat Akib Negara tu. Mereka pakai baju hujan, walaupun hari tak hujan. Kenapa mereka semua pakai baju hujan? Khasnya menteri-menteri dulu. Iaitu mereka waspada, siap siaga, prihatin, takut waktu melawat akan berlaku hujan. Jadi dia pakai baju hujan walaupun hari tak hujan. Ini tak, saya tengok mereka punya pakaian pun kita nak takut betul ke dia peka, dia prihatin dan sebagainya. Nah, inilah benda-benda yang kita tak faham, yang kita kena rakyat marah sekarang. Saya percaya kemarah rakyat ni bukan sekadar mangsa. Orang yang di atas tebing pun marah. Bukan kerana ada saudara mara dia. Macam saya di Taman Seri Muda, tak ada saudara mara saya yang tinggal di sana. Hari kejadian saya hantar WhatsApp kepada keluarga saya, family saya, anak, cucu, dan cicit saya. Saya tanya, di mana kamu punya lokasi? Hari ni hujan. Semua menjawab, ada di rumah. Ada di rumah. Boleh? Saya boleh buktikan dalam grup saya, grup keluarga saya. Jadi, kes di tak selesai. Hanya abang saya ya, yang ada mesej, yang bercakap dengan saya. Apa nama dia? Bandar Puteri ke apa ke dekat Kelang itu. Yang tak didatangi oleh siapa-siapa pun. Bantuan pun tak sampai. Jadi, ada kawan-kawan yang kita hantar mesej. Dia pas dia, dia pas dia. Jadi, macam mana kita nak buat? Di mana centralized-nya? Kemudian itu telefon, terpapar sana, terpapar sini. Tapi di call, tak jawab. Kalau dah tahu ini emergency, ini ada sekarang, Kementerian Belia dan Sukan melancarkan sukarelawan. Kita bukan seguh sukarelawan ni pergi bertempur dekat kawasan-kawasan banjir. Sukarelawan tu juga tempat kalau tempat jawapan telefon tu. Sekarang susun. Awak sukarelawan. Kerana ini, bagi diorang latihan 2-3 jam cara nak jawab rakyat. Kerana ini, rakyat akan telefon di dalam keadaan emosi. Jadi telefon dia akan berjawab. Kalau hari dulu-dulunya 10 sahaja petugas, kita tambahlah. Kenapa dalam politik boleh buat yang call-call-call, anda undi parti apa? Undi kat mana? Tak bolehlah ramai. Bersusun meja. Takkanlah hal ini tak boleh bersusun meja untuk nak letakkan line telefon dijawab. Inilah masalah dia, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena faham ni benda-benda ni. Rakyat sekarang tengah marah. Jadi dah tengah marah ni nak buat pilihan raya. Nak buat pilihan raya. Walaupun anda semua kata, oh PKR telah ditolak. Rakyat di Melaka dia menang. Tak menang, kalah semua. Itu isu pilihan raya Melaka. Begitu juga pilihan raya Sarawak. Tetapi dalam keadaan sekarang, apa yang akan berlaku? Ingat ya, 2008, bermulanya Kerajaan Barisan Nasional tewas di Selangor, ialah kerana tindakan Menteri Besar masa itu menghadiahkan penyapu kepada pegawai kerajaan.
Kononnya tak dapat hasil yang banyak. Kotor. Akhirnya apa akibat? Tak bersebab rakyat Sulawesi Selangor menolak UMNO. Kerana tingkah lakunya itu. Dari begitu jugalah. Saya nak beritahu tuan-tuan. Jangan ingat saya ni baju biru Barisan Nasional ni saya ni. Kalau pilihan raya UMNO boleh menang, mudah, bergaya, saya tak jamin tuan-tuan. Kerana isu banjir ini kena dikurangkan dahulu untuk dilupakan oleh rakyat. Dalam 100 hari ke depan ni pula. Itu kita 100 hari dapat Perdana Menteri, dapat Menteri Kabinet. Sekarang 100 hari ke depan ini, rakyat mau menilai para-para menteri, apa achievement kamu? Apa KPI kamu dalam 100 hari ini? Ke depan ini, pasca banjir ini. Ada kamu melakukan sesuatu tindakan? Ada kamu membuat sesuatu yang boleh membantu mereka-mereka yang terlibat banjir ini? Ini penilaian. Maknanya hari ini bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Penilaian. Kalau dilakukan pilihan raya bulan 4, kalau KPI menteri 70 ekor ni tak mencapai matlamat, BN, PN bertanding, belum tentu boleh menang tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekarang ni. Taram Shah, aku salam. Ni kopi O kamu ni. Terima kasih lah. 434-nya kopi ni. Pro Kamal dia ada kat Mekah. Jadi kopi yang tua dia tak hantar. Jadi kira begini lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegaskan, kerajaan belum terlambat lagi. Lantiklah pengarah bencana negara ini di kalangan menteri-menteri mereka yang ada sekarang, yang peka dan prihatin, yang boleh komand terhadap situasi sekarang. Bukannya para menteri sekarang sibuk nak melawat tempat mangsa kalau tak mendatangkan apa faedah. Sebagai satu contoh, saya ada terima mesej gambar video seorang jambatan di Kampung Triang, di Jalan Simpang Pelangai tu, jambatan kampung tu roboh. Datuk Seri Ismail Sabri pergi melawat Triang. Ada gambar-gambar. Tak ada satu pun pegawai daerah melaporkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri ada satu jambatan telah roboh. Patutnya dimaklumkan kepada Perdana Menteri. Dalam lautan ke Triang ni yang berhormat, di Jelebu ni. Ini menunjukkan ahli parlimen Jelebu tu tidur. Tak tahu kerja. Kalau saya jadi ahli parlimen Jelebu, saya akan cakap dengan Perdana Menteri. Yang berhormat, tolong sikit buat pengumuman. Ini gambar video jabatan dalam kawasan pilihan raya saya. Ditolak oleh air roboh. Di depan ni hubungan dah terputus. Susah. Jadi dapat disekirakan, kata DO JKR, dia punya kos dalam 2 juta. Tolong Dato' Seri umumkan. Barulah dia buah tangan. Barulah Perdana Menteri dilihat prihatin. Kalau melawat tengok orang makan, main dengan budak, itu bukan melawat. Tak ada pulangan. Takkan perkara macam ni pun saya nak tegur tuan-tuan. Takkan benda macam ni. Saya ada video ni tuan-tuan dalam telefon saya ni. Satu kampung tu, jambatan dia roboh. Di kawasan Parlimen Jelebu tu. Jadi kita ni sebagai ahli parlimen, sebagai timbalan menteri, janganlah suka sangat retorik ni. Itu sebab saya cakap dengan kawan saya. Kalau dekat Parlimen Jelebu pun dia tak peduli, you nak suruh di wilayah seketuan ni dia ambil peduli. Timbalan menteri wilayah seketuan ni, jangan buang masa kamu lah saya kata. Ini masalah dah. Ini masalahnya tuan-tuan.